Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabia Adawiyah binti Baharudin dan merupakan pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, tajuk artikel saya adalah memahami tingkah laku belia terhadap adaptasi perubahan iklim. Okey, latar belakang kajian di mana perubahan iklim ini merupakan topik yang hangat diperkatakanlah di abad ini dan menjadi perdebatan di peringkat antarabangsa dan di peringkat negara sendiri. Okey, berdasarkan pada IPCC 2007 dan CHAN 2016, terdapat bukti saintifik yang menunjukkan bahawa manusia sebagai penyumbang signifikan terhadap perubahan iklim dunia. Kegagalan manusia untuk belajar bagaimana melakukan tindakan mitigasi dan adaptasi akan membawa kerosakan yang teruk dan berpotensi tidak dapat diperbaiki pada sesama manusia dan sifatnya di masa depan. Dan masalah persekitaran seperti perubahan iklim, pencemaran dan pemanasan global terutamanya adalah disebabkan oleh tingkah laku masyarakat dan manusia. Justru itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji apakah kesedaran, pengetahuan, persepsi risiko dan kewajipan moral belia terhadap perubahan iklim dan pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan tingkah laku mereka. Jadi kajian ini adalah berdasarkan gabungan dua model yang dibangunkan dari dua penyelidikan iaitu Mehedi et al. 2015 dan Chen 2016. Jadi ini adalah rajah yang menunjukkan kerangka kajian tingkah laku adaptasi belia terhadap perubahan iklim yang dicadangkan dan antara konstruk yang digunakan adalah pengetahuan, kesedaran, persepsi risiko, sikap, kewajipan moral dan tingkah laku. Okey, permasalahan kajian ini adalah terdapat kajian yang terhad yang memfokuskan pada tingkah laku persekitaran awam seperti sikap terhadap perubahan iklim, norma subjektif dan kawalan tingkah laku yang dirasakan. Ini menurut Mehedi et al. 2015 lah. Dan untuk menyelesaikan masalah persekitaran ini, serangkaian tindakan mesti diambil oleh masyarakat dan individu kerana ia mempengaruhi setiap dari kita secara langsung atau tidak langsung. Ini berdasarkan Suhana Faziana dan Abdul Hai 2018 pula. Beliau sebahagian besarnya mempengaruhi keupayaan dan kesediaan masyarakat untuk mengambil tindakan terhadap perubahan iklim, mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan beradaptasi diri dengan realiti iklim yang berbeza. Justru kajian ini adalah lebih berfokus kepada belia. Dan objektif kajian adalah pertama untuk mengenal pasti tahap kesedaran, pengetahuan dan potensi adaptasi belia terhadap perubahan iklim. Kedua, menganalisis hubungan kesedaran, pengetahuan, persepsi risiko dan kewajipan moral terhadap sikap dan tingkah laku. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini menggunakan data kajian rintis dan telah melakukan tinjauan kepada 30 orang belia di daerah Hulu Langat, Selangor pada Januari 2020. Pada tahun ini dan sampel kajian adalah antara berumur 15 hingga 40 tahun. Itu adalah berdasarkan definisi umur belia di Malaysia dan soal sidik untuk kajian ini telah diadaptasi daripada kajian Chen 2016 dan Mehdi et al. 2015 dan kajian ini menggunakan skala Likert dan secara keseluruhannya menggunakan method kuantitatif. Ini adalah profil responden di mana jantina, umur, etnik, agama dan tahap pendidikan lah. Okay. Analisis sampel kajian ada dua iaitu analisis deskriptif dengan analisis inferensi menggunakan perisian SPSS dengan Smart PRS di mana SPSS menggunakan untuk mengukur tahap peratus persetujuan belia tersebut kemudian menggunakan menganalisis kebolehpercayaan soal sidik tersebut dengan menggunakan prosedur Alpha Cronbach yang diasaskan kepada model konsisten dalaman dan ada analisis untuk menguji pengaruh antara pemboleh ubah adalah dengan menggunakan analisis structural equation modeling yang dengan bantuan perisian Smart PRS. Okey, hasil dan perbincangan di mana tahap pengetahuan belia terhadap perubahan iklim didapati belia kebanyakannya setuju dan sangat setuju dan satu item yang menunjukkan belia tidak pasti dengan pengetahuan tentang perubahan iklim tersebut iaitu saya merasakan corak hujan tidak dapat diramalkan lagi.
Kemudian tahap kesedaran beliau terhadap perubahan iklim di mana daripada keseluruhan keempat-empat item tersebut menunjukkan beliau setuju dan sangat setuju. Dan ini adalah tahap potensi adaptasi beliau terhadap perubahan iklim di mana ada 8 item dan keseluruhannya menunjukkan peratusan yang banyak adalah dari daripada laikat setuju dan sangat setuju. Namun terdapat juga belia yang tidak pasti dengan adaptasi untuk beradaptasi dengan perubahan iklim tersebut dan ada juga yang sangat tidak setuju dan tidak setuju di mana antaranya adalah membeli kereta dengan saiz enjin yang lebih kecil, menukar kereta yang lebih cekap bahan api, membuat kitar semula dan banyak mengurangkan jumlah sampah yang dihasilkan. Itu antara yang beberapa beli yang sangat setuju dan tidak setuju lah untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Seterusnya, analisis faktor pengesahan di mana keseluruhan konstrak yang digunakan ni menunjukkan nilai yang melebihi 0.41 dan paling tinggi adalah kewajipan moral 0.941 dan ini adalah berdasarkan kepada Sugianto yang menyatakan bahawa 0.41 adalah cukup boleh dipercayai dan sehinggalah 5 iaitu 0.81 hingga 1 sangat boleh dipercayai. Okey, seterusnya ujian pemodelan persamaan struktur SEM di mana berdasarkan rajah tersebut R square untuk dua pemboleh ubah bersandar iaitu endogen adalah tingkah laku dengan sikap di mana tingkah laku 0.661 dan sikap 0.833 yang menunjukkan bahawa peratusan besar variance dalam faktor-faktor bergantung dijelaskan oleh faktor bebas exogen iaitu exogen ni. Kemudian hypothesis path coefficient boleh nampak dalam jadual tersebut di mana semua hipotesis disokong dalam SEM berdasarkan tahap signifikan P sama dengan atau kurang daripada 0.001 dan kat sini dari kenyataan ini tersebut boleh lihatlah ada dua hipotesis yang tidak menyokong di mana pengetahuan terhadap sikap dengan sikap terhadap tingkah laku. Kemudian model SEM juga menunjukkan bahawa tiga faktor seperti kesedaran, persepsi dan kewajipan moral terhadap sikap menunjukkan hubungan yang pengaruh yang positif dan signifikan. Dan hasil SEM juga menunjukkan bahawa sikap dan kewajipan moral terhadap perubahan iklim mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkah laku adaptasi belia terhadap perubahan iklim iaitu masing-masing 0.316 dan 0.561. Secara keseluruhannya, konstrak yang diuji itu menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap pembentukan tingkah laku adaptasi perubahan iklim. Namun, terdapat konstrak yang diuji tidak menunjukkan hubungan yang signifikan sebagaimana dapatan kajian lepas. Iaitu pengetahuan tidak mempengaruhi sikap belia terhadap perubahan iklim. Namun, kajian ini adalah hasil daripada tinjauan kajian rintis dan bukannya tinjauan yang sebenar yang boleh mewakili keputusan dan mewakili suara belia di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.